Menika monumen Ahmad Yani ingkang dipunbangun dhateng pojok pro sekawanan mlebet Kota Purworejo saking arah kilen. Monumen ingkang dumunung ing Jalan Tentara Pelajar menika ngantos sak mangke inggih taksih dipun pepetri lan dipun upakawis kanthi sae kangge ngengetenget labuh labetipun Jenderal Ahmad Yani, salah satunggaling pahlawan revolusi saking Purworejo. Rumiyin dateng monumen menika tansah dipun gelar upacara prasaja kangge mengeti Hari Kesaktian Pancasila. Kejawi dateng monumen Ahmad Yani, wonten ing griya tiyang sepuhipun Ahmad Yani ing Desa Rendeng, Kecamatan Gebang, rumiyin saben tanggal 1 Oktober ugi kangge gelar upacara prasaja pengetan kesaktian Pancasila ingkang dipun tindakaken dening Muspika, TNI, Polri lan warga. Nanging saksampunipun Orde Reformasi 1998, upacara menika sampun boten linampahan malih. Bisa mastikan ya, karena sekarang nggak tahu ya, ini zaman sekarang maaf nih kayak dulu ya. Kalau dulu zamannya masih ada Mbak, masih ada ibunya Pak Yani, kalau setiap 30 September, depan itu ada masih ada bendera, sering upacara. Terus perwakilan dari Muspika dari kecamatan, terus Kantor Amil, dari sektor Pelso saya juga, tapi semenjak sudah tidak ada, sudah nggak ada. Atau semenjak reformasi 98? Semenjak ini reformasi setelah itu, ya kadang-kadang ada juga ada kunjungan-kunjungan, tapi tidak bisa dipastikan karena dari pihak pendidikan dari anak-anak sekolah, yang sering anak sekolah itu. Saking Purworejo, Jawa Tengah, Pambudi Nugroho, Jogja TV.